Halo teman-teman, gamer kumpulan baik-baik. Saya akan jumpa lagi di channel ini, konten kreator yang saya sayangi dan cintai. Di video kali ini saya akan main game Crusader Kings 3 episode ke-12. Jadi episode 12 ini kita akan lanjutkan campaign Umayyah merebut kembali tanahnya. Judulnya terlalu lebay ya. Oke, kita akan lanjutkan. Seingat saya mainin Umayyah kalau gak salah lagi perang ya, lagi perang lawan banyak sekali lawan kita ya. Oke, okay. Oh ya banyak bener. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buset. Ya udahlah ya, kita hajar aja dulu. Oke, di sini kita masukin dulu pasal kita masuk pakai advisor ya. Sekali lagi gua nggak bener-bener pure main ini, apa namanya, bener-bener mainin gamenya 100% tanpa mod. Gua pakai mod, jadi gua nggak bisa bilang gua ini jago. Nggak, gua nggak jago main ini, tapi gua paham gitu ya. Iya, gua paham banget jir. Gua main gini udah dari kapan ya? 2001 kah? Atau 2002? Ya ini lumayan, kita ambil dulu lah ya. Oh iya, itu kan Mas Riki ya di sini nih. Wah, anjir, ini siapa yang ngirim? Buset. Ada yang izinnya Hudi di sini. Enggak apa-apa. Di sini gua lihat Caballeros, gua belum mau pakai apa? Oh, kulturnya Andalusia ya. Jujur gue masih pakai kulturnya. Kulturnya Mas Riki ya. Mas Riki. Namanya Mas Riki. Kulturnya namanya Mas Riki. Apa yang belum? Gue baru ingat ya. Ini deh. Nih, kalau kalian pengen nikahin seorang rakyat jelata tanpa kehilangan 400 legitimasi, kalian itu caranya gini cara nikahinya. Points post rank. Caranya gampang ya, tinggal points post terusnya ranknya kalian tinggal cari yang kalian itu. Kalian usahakan kalian juga masih ada lot slot gitu ya. Jadi tinggal klik send proposal. Udah, kalian udah resmi tanpa kehilangan yang namanya legitimasi gitu ya. Bisa tidurin deh. Biar ambil. Oke, kita lanjut. Gua kasihin deh apa? Ini stable. Biar kencang larinya gitu, biar kencang pasukannya. Kita lihat terus ini apa aja. Kita lagi peut sama Abasia. No exemption. Ambil gaya. Ambil deh. Lumayan. Kingdom of Tahret, tahan dulu deh kita ambil. Ini kosong lagi anjir. Kita isi. Nice. Misalnya bang, gak usah pakai boosting gitu, realistik aja bang. Bisa. Kita kalau udah lama banget 39 hari tuh intinya gini, kalian nggak usah hadirin lagi. Sini gua mau ini, masih ini gua mau ini dulu, apa invite mercenary dulu ya. Baru gue sadar musuh kita nih banyak gitu ya, kita harus hajar mereka. Ya syukur-syukur gitu.
Gue lihat di Wikipedia ya, kalau penulis si ini nih, karakter ini namanya Al-Mundir cuy. Al-Mundir. Namanya Al-Mundir, mana Al-Mundir? Al-Hakam, Abdul Rahman, Abdul Abdullah. Al-Mundir ini cuy. Tapi dia itu disingkirin sama siapa ya? Ini game tuh di mana sih ini informasinya gini? Bisa kita hajar yang kecil dulu, guys. Sini saya mau cari yang karakter-karakter yang bisa diturunkan trait ya, ini inheritable gitu ya. Inheritable marwah, tidak marwah. Ya udah deh, ini aja deh. Tuh si Mainu aja. Anjir namanya Mainu cuy. Oh, Mino, namanya Mino, kira Mainu. Oke. Robiah. Anjay namanya Robiah. Uhuy. Bagus cuy dia. Kita kasih dong Robiah biar dia itu. Jadi court jester aja kali ya. Mana Robiah? Si Robiah mana? Oke, kita nggak usah yang namanya. Kita nggak usah yang namanya langsung di sig apa, nggak usah dikepung apa ya. Nggak usah kepung-kepungannya, kita langsung aja ambil lumayan. Langsung sini. Harusnya bisa sih. Ya, Abdul Latif. Kenapa namanya jelek gitu? Tulun. Muawiyah. Ahmad Muawiyah. Tulun Muawiyah. Ahmad Tulun Muhammad Tulun. Oh iya namanya ini dia. Gue baru inget ciri istri kita. Tulun deh, Tulun aja. Cier, menang coy. Kita asik aja. Langsung easy peasy. Well easy. Lanjut. Oh iya, bantuin bang, bantuin bang. Ya mati coy. Lah. Yarbu mati karakter kita. Dih, anaknya warna pink coy. Iya, anak. Anaknya warna merah. Warna putih dia jadi bule. Kenapa sih ini orang kayak udah jalan aja deh. Nggak dapet orangnya. Nggak dapet orangnya juga sama. Ajar lagi gitu ini. Waduh, dia mati. Saudara-saudaranya nih. Ini guys, kalau kita nggak pakai episode lama itunya musiknya. Ah, amin. Masa kita nggak aminin tuh mainnya tadi. Dia udah manggil pasukan mau jerimitnya. Anjay. Di bule, anak kita bule cuy. Cucu kita bule. Kita kasih dulu deh. Kebayangkan kita pegangnya. Siapa yang mau
Ini hub brother kita. Ini di mana ya? Maghrib. Kasih aja deh ini Al-Munir. Oh, bukan pun. Eh, bentar ya bang, bentar, kasih deh. Janji gua kasih ke lu. Iya bang, bantuin dong. Susah soalnya Damaskus jauh. Ini ide siapa nyata? Duh, aduh, Abdurrahman menang sih dia, menang sih, menang. Sabar ya. Eh, kita punya inspiration cuy kita. Gua mau ini lu. Oke, masuk bang. Sip aja dulu. Nah, langsung aja ke sini keyboardnya. Strategi ini endurin. Nikmatos, coklatos kita ambilin ya. Oke. Oh, nggak mau. Apalagi? Yang mana lagi? Oke, yang depannya. Ayo gas bang, gas gas. Imam Madin, oke. Gila, 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 gila. Imam Madin, kamu udah pasti sih penerus kita ini udah pasti penerus kita gitu. Namanya Imam Madin. Apa-apa, kita kasih langsung. Gua takutnya kalau dia dikasih ya langsung mati dia. Si Tulun sabar bang, Tulun. Pastiin anak kalian tidak terlalu megang ya, banyak-banyak ya. Maksud saya tuh gini. Oh, anjir ada yang mau bunuh gua. Buset. Gua yakin ini Ember Danis pasti ikut-ikutan. Ikutan sih ikutannya. Uhuy, mantap. Next gong. Duh, pada yang mati nih. Oke. Pantas aja duit gua itu berkurang. Ih, Ember Danis yang jadi itunya, Stewardnya jelek pantesan. Ada nggak yang bisa gua masukin? Ih, tukeran aja deh sama dia. Apaan sampah? Iya jir, bantuin dong nyerang itu. Susah soalnya. Yee, lu butuh tambahan duit. Gue juga butuh. Bentar, gue kasih apa lagi? Imam Madin udah. Ini, anak kita yang ini udah gak usah. Eh, abang kita, udah janji kasih ke abang kita. Mana? Abangnya mati jir. Ini ya. Kasih tetap aja bang, kita kasih kok. Janji ditepati bang. Mantap. Satunya nih bang, kita kasih nggak? Kasih dong. Ini harusnya musuh dia sih. Kasih deh. Kasih ya bang, kasih ini apa? Musuh dia. Tuh bang. Ah, kita tidurin lagi lumayan. Genius anaknya. Lanjut. Andalus panjang. Kita bakal ambil ide set yang nanti habis ini. Dih, dia itu jir enggak. Kasih apa ya? Tapi ini lagi berantem ya, lagi mau berantem. Dia pegang semua konti cuy. Kita ambil aja ya. Waduh, kurang ajar. Langsung dikenokin guys. Ih anjir, gua mau dibunuh dusun. Oke guys, kita lanjut. Ini kita ambil ini ya.
jadi lower quality apa didindang yang kualitasnya. Dia cantik coy. Aurea. Gue kasih siapa nih? Ini dong, Tulun, kasih dong Tulun, kasihan Tulun nggak dikasih dong. Ini Tripolita ya. Buang semua skibidi. Kayaknya dikasih dia. Ah, lu mah heran gue mau, gue udah capek-capek ngekongkos buat lu gitu, buat kalian semua supaya gue anak kita cuy. Oh, jangan udah dari dia cukup. Kita kasih learning dong, learning. Iya, kamu learning aja. Mana gak hamil? Puset, dikain sama yang itu. Buang semua skibidi yang tetap memewing dan mensigma. Dia itu lagi bakuan. Ya lumayan bro. Oke bang, gue butuh bantuan kalian di Damaskus guys. Bisa sebisa mungkin kalian Damaskus. Welcome ada paker. Ya, semuanya gampang bang. Semuanya gampang kalian bisa lakukan kalau kalian pakai advisory. Ya. Tapi kalau kalian mau merasakan sensasi main game tanpa ini mod ya nggak usah pakai advisory. Ini udah sih. Udah kita kuasai. Masa kita harus pergi ke nggak gue nggak mau melakukan hal yang tidak. Kayaknya gue bagi pasukan gue 2,5 terus gue tembang ke sini dan gue harus dia pirang anjir. Gue harus extend kontak mereka, extended kontak, kita perpanjang kontraknya guys. Selama ini gue pengen ngomongnya full bahasa Indonesia gitu ya, full bahasa Indonesia yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya gila kamu bunuh ya, keren banget Adit, jangan namanya Adit, Muhammad. Bagus Mina, kamu sudah memproduksi banyak sekali. Oke, gue bagi 2, gue kesini. Yang termewing dan tersik. Ya elah, cuma satu doang anjir. Buduk. Ya, dia jelas dinikahin kemana gitu ya. Ini karakter gue kayak terzolimi yang ini. Gue kasih dulu deh. Hey, gue mau kasih ini jangan. Oh ya udah gue kasih Madinah aja. Gak kasih ini ya daerah Kairon. Ya dia pun punya. Tadi gue mau kasih apa ya? Tadi saya mau ngasih apa ya? Saya gak, tadi gue mau kasih apa tadi? Kan dia buang semua skibidi yang termewing dan tersigma. Ya elah, anak perempuan semua yang dilahirin. Apa anjir nikahnya? Hilang anak gitunya. Yang termewing dan tersi. Wah dia lagi.
lagi di sponsori ya Kompas ya. Yang terbaik banget. Ayo dong ambil lagi. Kayak Bizantin sibuk banget. Apa ini? Aduh, jangan bilang kapital kita ini apa? Termeweng. Jangan-jangan kapital kita? Oh enggak, tentu. Bizantin tergenang, sobat. Gila, kita dapat patung ya. Ya udah kita lihat patungnya ya, patung Muhammad. Patung Sultan Muhammad ya, burung. Kalau kalian agak main Islam di game Crusader Kings 3, otomatis kalian gak bakal dapet patung sungguhan itu, kayak patung wajah kalian itu ya. Tapi lebih tepatnya kalian dapat untuk binatang. Jangan bilang karena rebut Damaskus, ibu kota ini ya, ibu kota milik kita dulu. Marwan, tidak Marwan, Marwan namanya. Hisam. Ini dia buyut kita ya. Ya betul, buyut gue Hisam, mari ke Hisam. Di Mewing cukup. Buat coba buat apa tuh biji? Udahlah menang aja lah itu Bizantin, udah kopong gitu jir ya. Mampus, Emir Danis mati cuy. Bentar Emir Danis mati. Emir Danis mati, waduh anjir, hancur ini bisa-bisa ibu kota kita ya. Buang semua skibidi yang termewing dan tersigma. Gue mau kasih apa tadi? Ini ya, udah kasih dia. Oke, kita fokus ke anak perempuan kita. Nazila. Ngapain namanya Muhammad? Nanti dong namanya Muawiyah. Buset. Nama anaknya Muawiyah. Keren. Yes, sip. Tapi gue pengen buku hantam dulu anjir sama ini. Kalau bisa kita ambil dulu ini. Gak mau, gak jangan, gak boleh. Gak boleh cerai. Kalau bisa kita buku hantam dulu. Ini lagi independent war. Ini lagi perang apa tuh? Ya udah deh, kita ambil aja. Dia sedang sibuk guys. Dia kita bisa bunuh dia nih cuy. Sampai jumpa teman lama. Weh, ada money chance. Termeng-meng di situ. Waduh, saya tidak menduga ada pasukan Bizantin sedang menggeronggok itu ya, sedang menggerogoti ini. Mampus lu. Wah, kayak dia mau bunuh apa dia, pas banget ya timingnya. Dan termewing dan tersigma, buang semua skibidi. Bisa dong menang. Yoi, menang guys. Yoi, menang.
belum punya anak cowok. Mukhtar, oke Mukhtar, kayak sebagai kakak yang baik gue kasih ini Mukhtar ya, kamu itu ya tiga deh buat kamu. Kamu mau dibantu tidak bang? Bisa dibantu sini, bisa polos-polos lah. Enak banget Swirfield sih. Al Andalus. Harusnya jangan Al Andalus deh namanya. Emir Cordoba gitu ya. Namanya di itu namanya Cordoba, Cordoba gitu. Kingdom Cordoba. Musuhnya termewing-mewing. Karena kita ini aja, kita asari aja, kita gak usah pindah agama. Kita kediriin ini pasukan suci, bukan pasukan suci. Holy order. Holy order apa ya? Holy tugas suci ya, tugas suci. Kantila. Oke, Kantila aja dan wuhu, Muhajidin of Kantila. Keren-keren namanya. Langsung dipakai, Bang. Apakah sudah saatnya kita Bentar. Kayaknya mati deh sebelumnya. Oh iya dia mati cuy. Jadi gembel nih. Bisa dong kita ambil. Enggak sih gue pengennya di Hollywood nih. Kompos aja deh. Ibu kotanya ini kan, ibu kotanya Markase kan. Bunyi. Oh iya, ibu kota kita ambil aja pesnya. Apa namanya? Namanya adalah Umayyah Idrisiyah War. Namanya keren tuh. Umayyah Idrisiyah War. Let's go. Tanpa banyak cincong kita hajar ya guys. Bantuin ya, ayo bantuin dia. Ya. Lagi ya. Alfonso bantuin gua dong. Gimana minta bantuan? Dia nggak mau bantuin gitu, pelit. Alfonso pelit. Mantapnya sipit. Okay. Waduh, makin hari makin ganas guys. Tuh. Bahaya nih, Muawiyah muda mati nih susah. Muawiyah muda mati nih susah nih. Kita kasih ini deh, apa namanya, Juwair, ayo. Farewell. I will help you leave of course, Italy. Dia udah tua sih. Mati gue kalau duel, gue mati udah bisa, nggak usah ambil title apa pembunuh kita ini deh. Gue penasaran dia punya apa. Gila, gue dikasih dua dong. Hehehe, saya punya rahasia tentang Anda dan Anda juga. Lah mati baru dikasih sehari. Dia ngapain di sini? Di absen ngapain dia? Ngapain mesti ikut candak? Kita kasih ke ini dong. Ini kasih ke Juwair. Kasih ke yang penting kita ambil Damaskus ya guys. Yang penting Damaskus ya gak iya dong. Yang penting Damaskus. Kita udah panjang gini cuy.
Ya, ya, oh iya kita lupa. Gua udah lupa anjir, kirain gua menang dong. Oke, gua matiin ini. Kita realistik aja, guys. Loh, cupu Armitari aja, Bang. Sampai jumpa, Khalifah Abdul, Khalifah Abdul Wahab. Wahab, bye bye. Ih, hidup. Parah lu, jago banget. Oh iya, kita sebar dulu agama kita. Ngapain di sini apa-apa? Mualdi, apaan mualdi, jir? Kita pakai alusunah dong. Pasukannya datang nih. Bisa. Nice, ajar. Kita sponsorin dulu, dia mau ke Western Afrika. Oke, silakan mangga mang ke Western Afrika. Hati-hati ya. Udah skibidi musuhnya. Langsung tertangkap banyak-banyak orang. Tangkap gak? Tangkap gak? Kayak kita. Oh iya, mati kalian ya. Ya udahlah ya. Eh, dia nikah sama anjir. Oh, beransi sama. Dang. Aku dibantuin ya, makasih ya. Siapa nama kamu? Ludrik. Ya, oke, makasih Ludrik udah bantuin kita. Ih. Ya udah ya, kamu kalau nggak punya jadi di kotor, datang aja ke rumah bapak-bapak. Ya bentar, gua mulai dulu. Orang kalau dikeluarin dari penjara tuh berterima kasih gitu ya. Cabanit, alah, dusun, mati gua. Kalau ngajak duel. Oke ya, sabar ya Bas ya. Nanti gua lanjutin itunya. Gua bisa aja belain sih sama bapak turunnya. Dia stres anjir. Ya udah. Kita stop dulu perang, saatnya beribadah ya. Jangan lupa beribadah haji bagi yang muslim, karena beribadah haji itu rukun Islam yang kelima. Udah bang. Yes, you elders spoke about the umat. You make a call people, give a formal resolution. Duel kayak di mobil. Jangan-jangan Yelkiriki ini alah mati dia. Bentar. Si Einstein lagi namanya. Hasten mana? Widih, ipar, bapaknya ipar udah masuk Kristen ya. Bagus, Abdan masih hidup. Ed King Edmund. Ed, anjir. Oke, King Edmund ya, Edmund gila. Jangan bilang mati. My rival, lu?
Ya hahaha, mati guys. Mana jir katanya menyatuin ini apa namanya? Lu jangan bilang saudaranya mati. Ayah mati, mati semua guys. Wah, drone banyak banget anjir enaknya. Dia nikah lagi sama orang kaling. Ungari berhasil ya guys, Ungari udah berhasil. Wah gila gus, apa ini jir? Penyakit apa ini? Oke guys, kita fokus dulu buat court position kita, udah mati ya. Royal Arsitek, ambil aja. Ayo istri kita masukin. Kita butuh pasukan. Ah iya, kita butuh. Hampir juga meleset sih jadi Kristen. Kantarbia. Novara. Ya. Stres cir dia. Yang diuntungkan ya ini yang diuntungkan ya utama kita. Mundir Alajis cuy 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 wajah gua itu ini lah ini sakit cier di Tripolita. Berhasil dong, berhasil dong, tadi kan gagal ya. Yah, Khalifah Abdul Wahab the disgraceful ya yeah. Sama tinggal Bon Appetit Jeremy Tali dong. Uhuy, mati dia. Oh iya, anak perempuannya nggak jadi. Al-Mutadid Al-Muwafaq Al-Muwafaq. Oke, kita akan isi lagi kekosongan dari ini diisi dengan pasukan ya. Oke, mana lagi? Masih perlu itu. Kayaknya kita ada ini deh, minum-minum. Gua bukan gak mau ajak pasal gua ya, gua cuma ajak kesatria-kesatria gua jadi. Gue invite dia anak gue nggak bisa dia. Anjay. Uhuy. Buduh. Ngegay di mereka. Anjay. Cier. Bang, gimana nih bang? Anjay, dibunuh dong. What have you done? Udah selesai.
Elah, gue baru main, cuy. Kita mana anjir, nggak ada yang bagus. Oke, sabar. Ada orang-orang Cina nih. Germanos. Oke, Germanos. Nih anak ini cucu gua kayak berusaha banget, cuy. Udah. Udah aja. Loh ini pucet mukanya. Masih karling jir. Karling. Anjir itu masih. Nah, ponakan lu gitu. Siapa yang suka hati pupuk tangan? Widih, enak gua nih. Cukup gua pengen gua yang itu sini, tong, sini. Oke. Ya, iya enggak ada. Gua jagonya di yang sosis tumbang. Gua kalau ada di turnamen cuma satu doang sininya. Dia apa dia? Gua ikutan deh. Enggak, makasih. Lah, temen anjir. Lah. Wuhui, Jacky. Oke, gua pengen lu join sama gua. Dong. Wah, kalah kita. Disponsorin bujir sama itu. Gak apa-apa. Rebuild. Wuhui, dari apa ini? Dombang. Tuh banyak banget orang yang join, cuy. Tadi yang namanya siapa tuh? Oh, gila anjir. Genius, cuy. Aku mau sini kamu. Oke, guys, gini ya. Bagaimana cara menikahi ini apa? Rakyat jelata tanpa kehilangan legitimasi. Caranya mudah. Paling sepus, kalian harus ajak dulu nih orang yang kalian mau incar supaya kalian bisa klik. Paling sepus ini, terusnya kalian cari voter kalian. Gua dong. Yeay. Bang, kenapa nggak cari aliansi? Gue udah banyak aliansinya. Cuma dulu sih. Tapi gue rasa udah banyak, udah cukup. Gak usah banyak-banyak lagi. Gue minta ceki deh, minta sama ceki. Gue gak sama gue ya, ceki.
gue nikah sama Jackie karena gue butuh kuat nantinya. Gue butuh martial artnya, gede banget soalnya. Udah punya banyak anak. Kayaknya gue ganti ini aja si Jackie jadi yang utama. Bejir, 32. Oke, gue bingung. Gue mau lanjutin sama duel sama ini atau gue lanjutin duel. Apa coba? Kayaknya gue umpet lagi mati deh. Gue liat dulu suksesnya. Oke, ada yang dapat Kingdom Galicia yang ini. Kingdom Tarek kalau nggak dibuat otomatis gak dapet ya. Damaskus bakal diambil sama Muawiyah. Pas banget ambil yang ambil Muawiyah anjir. Persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Oke, sepertinya gue bakal ambil Kairo. Oke. Nggak ada impansion anjir. Kalau ada impansion makanya seru. Maaf kawan, kita memang teman, tapi perihal beginian ya buku hantap kita. Kita ambil ini. Gak hancur mereka dia. Apakah dia yang mensponsorinya? Udah sama Adit mana? Safari mana ini? Oh itu Safari. Ngapain lagi ya? Gue bingung anjir. Apakah kita satukan dulu Iberia apa? Enggak. Fokus gua cuma satu. Dia itu ini apa? Turunin gua hancurin dia, gua hajar dulu. Dia bisa minta print saban naikin ya. Enggak bang. Gua bakal ambil yang namanya Kairo. Kairo itu ada itunya apa? Kayaknya gue bakal ambil Urdun deh, biar nyambung ke udara gitu. Emir Urdun. Maafkan aku teman. Kau memang temanku, tapi perihal begini tak bisa kuanggap teman dirimu. Gue gak sabar karakter gue mati. Yang jelas karakter gue yang ini nih. Punya bagus tuh ini. Gini semua. Ayo let's go. Hampir cukup. Apa nih? Sectum Saracus is unruly place of rivers, beliefs and governance. It's different communities as leader. Okay. Musa Fardin has step forward. Musa Fardin melangkah ke terdepan. Yeah. New leader.
Coba biarin aja dia. Dia langsung. Ya mati juga. Tanpa diapain-apain. Hal yang paling wajib buat dipegang di game ini di daerah dan kalau kalian muslim ya. Mustang. Oh iya, kalau kalian punya istri jangan lupa dikinjot ya. Maksudnya biar punya anaknya cuy, jangan didiamin. Jangan lupa bertumbuk ya. Kenapa kita harus bertumbuk? Karena entahlah. Udah menang. Bentar, dia di mana? Negap itu di bawah kalau salah. Oh, di situ negap. Dia dapat bor itu babutan ya bor. Dekat pemuan sama itu pasukan Sultan Muhammad Sword. Oke, makasih ya namanya. Kita dapat pedang cuy. Ya kalah anjir. Oke, kita kasih ke Muawiyah ya. Muawiyah, kamu bakal saya berikan Damaskus ya. Ambil tuh Damaskus. Ini gua kasih aja deh. Ini juga apa ya? Tadi anak kita yang mana? Ini ya. Kasih Kairo. Fes gak bisa dikasih ya Fes. Oh belum dibikin, pantesan. Oke, kita bangun aja di kotanya. Holding aja sih. Enggak dong. Nice. Oh, dia udah lepas dari Kalones, ibu kotanya di Independent. Lah. Dia cocok jadi ya betul itu bos. Ya gue mau bawa antar. Jangan masuk. Anjay, gue di kompres tuh. Dia lagi buat nonton siapa sih ini Udun. Kita sudah dapat Kairo. Waduh, mati. Cuy. Udah dapat Kairo udah enak sih kalau kalian mau dapat learning gitu. Oh iya, bantuin dong, Bang. Bu
fokus. Oke, kalian udah dewasa. Nikahnya jangan seperti itu sih, Jibang. Jangan nikahnya sama alah, jelek, cir. Ya? Nah, kita sak. Mungkin kita kasih ke ini aja deh. Ntar gue punya ide. Gue pengen lihat cucu gue sini. Udah dewasa, gue mau nikahin dulu. Kejauhan nih, jangan kejauhan. Ya, anak kita istrinya mati cuy. Gak apa-apa, cari lagi bang. Istri mati cari lagi lah. Masa enggak? Kalau istri anda mati, usahakan cari lagi gitu. Bukan berita cinta ya, namanya kerajaan itu kita butuh pewaris lah bang. Operasional dia. Belum selesai ya, gue lupa. Jir, gue mati nih bentar lagi. Belum satu gue sih, bentar lagi mati sih. Mampus, dapet. Yang gue kasih deh sini. Akre gue kasih ke anak. Asrep enggak gue kasih ke Maui. Kalian pegang. Gue kasih ke ini deh. Enggak, jangan ya. Granata, jangan. Rasat gue bawa bakal batim terakhir sih. Gue pun nemu ninjir bagus nih. Parhan, kamu keren banget sih. Dia udah lahiran belum sih? Udah ya, Asrap. Oke guys, kita gue bingung ini ya, photoshootnya gimana? Gini aja kali ya. Gue suruh begini. Enggak, orangnya kurang itu. Pusing kepala gue. Gini aja. Begini, gini, cocok kali ya. Nah gini nih. Oke, kita photoshoot dulu. Bikin thumbnailnya di itu guys, sorry ya, kita bikin thumbnail dulu map madrasah. Oke, gila gak tuh di zoom. Seingat gue sih di sini sih. Bentar gue pengen ambil HP apa ya, bentar ya. Gak usah deh, kayaknya sini aja pas. Al-Andalus, gila. Mana screenshot? Satu. Oke, satu. Ini enak. Oh, bisa pilihin dulu enggak sih? Gua khawatir gua suksesnya, jir. Gua khawatir itu. Aman sih, aman sih. Cuma anak Indo yang agak-agak
berbeda. Mungkin kita istirahat dulu, nggak usah perang dulu ya guys. Ya sampai kapan entahlah. Ini apa anjir? Ini kok apa sih? Lu ngomong siapa anjir? Oh. Ih. Dia anjir dia praktis Mozarism. Hosehead. Lah. Kok dia jadi hosehead anjir? Aneh. Gua gak yakin sih ini main karakter ini Amundur. Kita password pool deh. Warpool dong, warpool. Kayaknya gue udah deh, jangan udah jam berapa nih? Gue udah rekam 1 jam ya. Waduh, banyak banget view-nya. Sponsorin dulu. Benyamin. Biarin kan. Dua orang bakal hilang ya ini. Gak apa-apa kalau mau itu. Kita bisa aja bikin Cairo, kita ambil Cairo. Udun gak bisa kita ambil. Laper jir gua. Aglabit. Aglabit udah pasrah jir. Ini loop. Yah mau hancur dia mah udah. Males gua. Oke okay guys, sebelum kita mati lebih baik kita pergi ke ini aja deh, ke patikan aja. Gue bakal pakai mercenary ini dan yuk let's go. Ya elah anjir, gue mau pergi ke universitas gitu ya malah muncul perang. Ya elah. Kenapa sih gue gak bisa hidup tenang? Dia ambil deh. Aliansinya apa sih dia? Masih ngeri kan? Napoli. Apa sih dia mau ambil kan? Ya bentar ya, gue mau jalan-jalan dulu. Dih, apa sih lu? So asik. Dia anakku lu nikah sama Nekcir. Buhuhuhuhu. Warna oranye anjir.
Anda gimana orange? Sir hybrid. Kayaknya gue minta bantuan ini ya. Aja Australia, Austria apa sih? Oh nggak bisa anjir. Gue lupa anjir mau selit ke apa ya. Kita Abdul Rahman kok OP banget nih kalau dia bisa. Bukan ancaman soalnya dia. Oke, the master. Ayo lu, mau jadi babi ya makan Brutunus. Duh. Kenapa jadi rebel? Ipa. Gue gak bisa tolongin lu, udah cari sendiri aja bantuan. Mati cir. Loh, ini kan siapa aja ini? Sepupunya. Uhuy. Buset, kita dapat yang namanya hiasan perisai ya. Kita bisa taruh di sini. Umayyah. Ini ganti yang apa sih? Turunit. Nah, keren nih. Kuning. Kita lagi. Apaan tuh? Apa ya? Ettore nggak usah langsung diajak. Buat apa gitu dia ajak-ajak? Nah cuy kita. Tahun kan kita hilang cuy. Ini orang nggak mau diem ya apa gimana sih? Dia jatuh cinta dengan Bertha. Kita sebagai sultan yang baik mengizinkan, silakan. Siapa yang akan mengganggunya? Gak apa-apa, gue pengen ganti itu dong, bu dokter. Sengaja gue kasih dia. Oh iya gue lupa, gue harus bertumbuk lagi sama istri gue. Kita bertumbuk. Wuhui. Kok kalau kalian tahu bisa aja dimatiin dunia. Itu ya. Nudit. Jir. Wih, buset istri gue nih. Dudurin lagi. Tumbuk guys. Uis. Lah. Bentar. Inses? Sama siapa jir? Istrinya gak punya tren inses, bisa dia dipitnah. What the hell? Masa sama ibunya? Seriusan? Gak mungkin. Enggak, kayaknya gak mungkin.
sama siapa anjir? Saya sama siapa anjir? Nggak ada dari info. Masa sama ibunya? Seriusan? Anjir. Yang bener aja, tidur nih sama ibunya. Emang gini ya, kalau dibiarkan berdua di istana tuh, ya bertumbuk. Anjir, dia bertumbuk dengan ibunya. Dia ini istrinya. Dia jadi rival ibunya. Aduh, bertumbuk mereka berdua. Kasihan, kasihan. Dunia ini bakal lagi hancur. Makanya bang, masuk Islam, biar istrinya banyak. Bisa dong? Oke. Lagi hamil main pasukan ya, hebat ya. Jir, anak gua kenapa tuh? Anjay, lagi ribut nih ya. Warga gentiran. Kita hold court dulu ya. Wait. Lucu jir. Mereka rebutan nih calon. Anjir ada promo slap cuy. Gila. Ada sirik ya. Jir dari Rusia cuy. Dia pengen apa? Dia pengen nikahin siapa nih? Gue kasih ke Rosip aja. Jir. Aduh. Gue baru ingat, gue masih perang masih belum selesai ya. Ini ya guys namanya Umayyah Barcelona War gitu. Wih gila namanya, keren cuy namanya Umayyah Barcelona War. Jir, dia mereka nikah cuy. Ya ini siapa anjir? Ya bang bantu dong. Dikit lagi nih. Gua cek dulu. Injerit-injerit atau apa injerit? Siapa sih injerit-injerit? Bahwa ini kalau agak lebih gue kasih dia bakal lebih berkuasa sih itu. Taret jangan ya. Kemarin siapa ya kasih siapa ya? Pindahin deh ke Al-Mutarik. Udur gak bisa kita ambil cuy. Masih itu. Ini udah menit ke udah 1 jam sih recordnya. Al-Mundir. Langsung kena kau. Anjir nak cewek cuy. Nih misalnya gua penggal yang orangnya otomatis ini bakal jadi kebagi dua, jadi dibagi dua gitu ya. Apa coba? Kayaknya kita harus satukan dulu deh ini ya. Struggle place, gachi conquest, boot rate. Terlalu too much county kita dachi ya Barcelona kita ambil. Dude.
Oh iya, saya lupa. Sebagai muslim yang baik, kita harus berhaji ya guys, seumur hidup ya. Jangan sampai enggak gitu. Widih, dia udah persiapan haji cuy. Berangkat. Kita akan berangkat haji dulu ya guys. Cihuy. Aisyah. Gila cuy, Aisyah. Genius guys. Terima kasih ya, Nanai, namanya ibu Nanai cuy, Aisyah. Ya Allah, gua mau berhaji aja. Mari kasih hari tenang gitu ya. Anjir. Ya ampun guys, sabar dong, apa? Gua kan cuma mau berhaji gitu. Bukatira. Lah, invalid cuy. Menang berarti tadi itu ya. Oh, ini perangnya. Alamak. Dikasih, jir. Wow. Oke, teman-teman mungkin sampai sini aja videonya. Ya udah ini ya, udah terlalu malam gua. Ya, kita akan lanjutin kisah dari Sultan Muhammad ini, apakah dia hidup sampai akhirnya, apakah dia hidup sampai menyatukan, mengabulkan kembali tahta khalifah atau enggak. Tahu deh, kita tunggu saja di episode selanjutnya. Saya Dan Banyu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.